ini antara cabaran liputan Transborneo 2019. Kami sendiri terpaksa mendaki bukit untuk sampai ke puncak Gunung Selukut. Kalau tu, di belakang masih ada lagi kenderaan, dan di depan kenderaan dah cuba mula mendaki. Bagaimanapun terpaksa dibantu dengan alat penarik untuk sampai ke puncak bukit. Malam kami mendaki juga. Weh, kau pakai slipper, Syam. Isyam terpaksa pakai kaki ayam sebab dari pagi tadi pakai kasut. Kemudian dia buka kasut, lepas tu pakai slipper. Ambil kaki ayam. Berada di puncak Gunung Selukut. Dari petang tadi tak siap-siap lagi pasal bukit dia memang tinggi, ada 3 part yang kita naik yang betul-betul lepas konsen ni belakang ni. Memang kereta dia je yang lepas, tapi kita nak teruskan juga malam ni. Tak tahu sampai pukul berapa pun boleh release. 10 kenderaan je yang tim kedua tak tahu kedudukan di mana. Medik masih lagi bertenaga untuk memberi rawatan pada mana-mana peserta-peserta ataupun co-driver dan yang lain-lain kalau ada mengalami sakit-sakit ke apa. Tapi setakat ni nampak semua sihat. Kerja memang terbaik lah diorang ni. Kuan Seng.